Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya. Kali ini kita akan review alat kecantikan ya teman-teman. Ini hair dryer lagi nih. Ini ceritanya beli untuk ponakan. Oke, kita langsung. Ini hair dryernya mereknya Yasuho ya teman-teman. Ini buatan Cina ini. 500 watt foldable hair dryer. Ini tipenya N1290. Ini ada dua warna ya teman-teman, biru sama pink. Ini alhamdulillah dapat yang pink, sesuai untuk cewek. Ini speknya gini teman-teman, 3 pengaturan suhu, 2 pengaturan kecepatan, model keren, penyebaran yang profesional. Ini filter asupan udara, menggantung lingkaran seperti ya listrik sama ini. Ini made in China. Ini baliknya sama. Oh iya, ini untuk harga ini belinya secara offline ya teman-teman. Ini 30.000, kalau untuk pasaran online shop itu juga sama sekitar segitu. Paling murah ya sekitar antara 26 sampai 30. Kadang ada yang lebih mahal. Ini alhamdulillah 30.000 termasuk juga murah, walaupun untuk kualitas mungkin biasa ya teman-teman. Ini plastiknya ini apa istilahnya, ringkah gitu ya, sesuai harga. Ini lubangnya, ini jangan banding kayak dengan yang bermerek. Ada harga, ada rupa dan kualitas. Ini ada dua kecepatan teman-teman, ini 0, 1, 2, 1, 2, gitu ya teman-teman. Ini untuk belakang teman-teman, ini kayak kipas angin gitu. Untuk lain-lainnya sama ini kayak gini, colokannya juga standar. Oke, kita bandingin secara fisik dengan punya saya yang merek Philips ya teman-teman. Ini udah lama, dulu 270-an. Ini secara apa, secara spesifikasinya ini lebih kecil, tapi gak tahu kenapa wattnya lebih besar, 500 watt. Itu oris gitu apa enggak, gak tahu. Biasa produk Cina biasanya agak dibesar-besarin gitu ya teman-teman. Ini belakangnya juga beda jauh. Oh ya teman-teman, untuk yang berkualitas biasanya ada dua macam kepala. Kalau ini cuma ini tak ya teman-teman, satu kepala aja ini. Dengan dua kepala juga bisa dilepas. Ini enggak ada tambahan. Di dalam juga enggak ada buku petunjuk. Oke, kita coba ya teman-teman. Kita nolin. Ini teman-teman, ini nomor satu ini teman-teman. Ini hangat teman-teman. Ini nomor tiga teman-teman, ini panas sekali ini. Ya untuk harga ya saya anggap lumayan ya teman-teman, harga 30 dapat hair dryer. Ini kalau dipakai untuk bepergian sangat cocok teman-teman, murah meriah dan nggak takut hilang. Tapi kalau untuk profesionalitas
ya belilah yang harganya atas tiket 100 ke atas gitu, bisa tergantung kebutuhan ya teman-teman. Kita bandingin dengan yang ini teman-teman, pilih ini satu, kalau pilih satu gini ya beda jauh, beda angin. Kalau ini anginnya begitu terasa teman-teman, kalau yang murah ini hanya panas-panasnya aja ya teman-teman. Ya sesuai harga. Oke, itu sekedar perbandingannya teman-teman. Sekian review kali ini, semoga bisa membantu ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.